Oke, malam hari ini Mega akan memberikan informasi yang datang dari Manila yang dibawa oleh SMA Negeri 2 Kota Makassar. So, pantengin terus Rutin Jurnalis Generasi Channel dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share sebanyak-banyaknya Rutin Jurnalis Generasi Channel. Diinformasikan bahwa sejumlah siswa SMA Negeri 2 Kota Bekasi telah mengunjungi salah satu sekolah di Manila dalam rangka memperkenalkan seni budaya Indonesia. Kunjungan dilakukan selama 4 hari, mulai dari tanggal 26 sampai 29 Februari 2020. Demikian diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Ekowati. Kami hadir dalam rangka memenuhi undangan dari Duta Besar Republik Indonesia di Manila. Terang dia pada Rabu 4 Maret 2020. Kami mendapat undangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan Duta Besar Republik Indonesia di Manila, yakni Leli Nurlemi, untuk memperkenalkan seni budaya Indonesia di Manila, Ibu Ekowati. Selanjutnya, ada beberapa sekolah yang dikunjungi saat berada di Manila, di antaranya Camp Vicent Lim Integrated School, University of Perpetual Health System Delta, Manila Campus, University of Perpetual Health System Delta, dan Kalamba Campus. Lebih lanjut, Ekowati mengungkapkan seni budaya Indonesia yang diperkenalkan Duta Seni Budaya dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi, yakni kesenian angklung, tari saman, dan tari nusantara. Kami merasa bangga dengan adanya undangan ini, sehingga SMA Negeri 2 Kota Bekasi dapat tampil serta memperkenalkan seni budaya Indonesia di mancanegara. Dan satu hal yang lebih membanggakan, sambutan yang luar biasa dari pelajar dan guru-guru di Manila sangat bagus dan sangat antusias untuk mempelajari kesenian Indonesia. Tandas Ekowati. Tarian saman Indonesia. Thank you.